Partai Perindo terus menyatakan kepedulian dengan memberikan kartu tanda anggota berasuransi yang dapat dimanfaatkan masyarakat jika terjadi musibah. Dalam temu warga dan kader Partai Perindo di Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Halik Ahmad yang juga bacaleg Partai Perindo Dapil 2 Bandung Barat, mensosialisasikan manfaat KTA berasuransi dari Partai Perindo. KTA berasuransi ini adalah satu fasilitas partai yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas sebagai identitas dan sekaligus sebagai kartu yang ada manfaatnya jika terjadi musibah kematian. Partai bernomor 16 ini akan mencetak sedikitnya 15 juta lembar KTA dan diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain sosialisasi KTA berasuransi, Partai Perindo Kabupaten Bandung Barat juga menggelar konsolidasi internal untuk kemenangan partai pada pemilu 2024 mendatang. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews, melaporkan.